Duh, gimana sih lu? Gak lihat apa gue mau buka pintu mobil? Maaf pak, tolong ID card-nya pak. Lu gak tahu gue siapa? Gue di sini tuh mau bahas proyek gede. Kalau gitu saya telepon atasan saya dulu. Ah, gak perlu lu ngapain pakai telepon atasan lu segala. Lu jaga mobil gue, jangan sampai baret. Ingat lu. Mas. Kok Ferry, maaf gitu pak. Udah gak apa-apa. Saya mau minta maaf ya, karena tamu saya, HP mas jadi rusak. Oh iya gak apa-apa. Oh, ini Kok Ferry. Yang di parkiran saya minta maaf ya kok. Lupain aja. Ini proposal kerja sama kita ya kok. Oke. Iya bu, minta uang. Udah gak ada, gak mau kasih. Saya hargain bapak karena bapak tamu saya. Tapi kalau perilaku bapak seperti ini, saya gak bisa terima. Oke. Lupain aja proposal kerja sama kita. Saya beli ini aja di Shopee untuk ganti HP-nya Mas Cemen. Mas Cemen, hari ini saya ada beli HP baru di Shopee. Ini buat Mas Cemen aja ya. Beneran kok. Semoga bermanfaat ya.